mendengar tentang imanmu. Oh, ternyata iman itu bisa didengar. Apakah hanya diperkatakan? Enggak. Ada buktinya. Kenapa? Iman itu terlihat buktinya, terlihat buahnya dan berkembang. Nah, apa bukti iman? Itu ada buahnya. Apa bukti iman itu kelihatan? Bisa terlihat. Iman itu enggak cuma hanya diomongkan, tetapi iman itu terlihat. Apa? Gimana caranya? Simpel, saudara. Perubahan hidup. Katakan sama-sama, perubahan hidup. Gini loh, saudara. Firman Tuhan berkata, banyak orang bilang begini kan, yang penting kan imannya. Benar, benar. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dua-duanya. Kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dua-duanya bukan hasil usahamu. Pemberian Allah. Bukan pekerjaanmu, tetapi itu dikasih. Jangan sampai ada orang memegahkan diri. Tapi kemudian Yakobus 2 ayat 14 dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Loh, orang bilang bahwa Paulus sama Yakobus berseberangan. Enggak berseberangan. Martin Luther berkata begini. Martin Luther jelas sekali dia bilang begini. Kita selamat oleh iman dan bukan perbuatan. Nah, dengar. Ini buktinya. Iman ada bukti. Namun, jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Orang yang beriman kepada Kristus pasti hidupnya berubah. Nah, saya mau tanya sama saudara. Saudara selamat oleh iman plus perbuatan atau iman yang menghasilkan perbuatan? Wah, ini kalau sudah ikut APS sudah langsung bisa tahu jawabannya, saudara. Ya, kalau sudah mengikuti khotbah Galatia selama 29 minggu itu kemarin sudah tahu jawabannya. Saudara diselamatkan oleh apa? Oleh apa? Yang sini atau yang sini? Wah, yang sini ya, saudara ya. Bukan yang ini ya. Ya. Saya selamat oleh iman kepada Kristus. Diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Dan itu yang menghasilkan perbuatan. Saudara bukan diselamatkan oleh iman dan perbuatan.